Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andang Indogander. Untuk kali ini saya membawa senapan yaitu Marauder Predator ya. Variasi magazine seperti ini unitnya. Sudah mirip seperti para senpi ya senapannya. Dari mulai variasinya terus bentuknya juga ini sudah mirip sekali ya. Oke, untuk spesifikasi senapan ini laras baja panjang 60 cm. OD 13 untuk alurnya alur 12. Dan di sini saya sudah pasangkan mojol brick ya. Kita kalau misalkan sahabat builder pengen menggunakan peredam, kita cukup buka saja mojol bricknya ganti pakai peredam. Nah, untuk kris teleskop di sini saya sudah ada, dan kris hunting pun di sini sudah terpasang ya. Ini untuk melindungi tabung dari benturan. Untuk tabung tersendiri saya menggunakan tabung Dural OD 32. Untuk chamber senapan ini chambernya monolight ya, mekanismenya air arm. Nah, untuk tarikan ini tarikan samping atau bisa juga disebut slipper. Nah, untuk tarikannya untuk adaptor single shot atau bisa juga menggunakan magazine yang sudah saya sediakan di sini, magazine air arm ya yang isi 10. Untuk magazinnya ini independen ya, tidak dijual di pasaran. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakannya. Nah, untuk manometernya senapan ini terpasang di badan kiri senapannya. Di sini ini untuk mengecek tekanan angin di berapa PSI-nya. Untuk maksimal di 3000 PSI, aman di 2800 PSI. Dan untuk pengisiannya di sini masih sistem derat ya. Kita cukup mengaplikasikan dengan coupler 1 TSM atau mini coupler. Nah, untuk cancel kokangnya di sini ya. Ini cancel kokang di sini sudah terpasang. Penggunaannya cukup tahan aja. Nah, seperti itu ya. Ini akan mengcancel sebuah tembakan. Dan bila mana sahabat builder ini malas, bisa juga menggunakan safety trigger yang di sini yang sudah saya sediakan. Ini mengunci. Nah, kita dorong lagi, ini otomatis akan bekerja kembali. Untuk popornya ini popor lipat ya, bisa dilipat. Nah, kita cukup tekan. Nah, seperti ini. Nah, jadi cukup simpel sekali ya. Kalau misalkan kita mau berburu, senapan ini cocok buat berburu. Kembaliannya kita cukup seperti ini ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan senapan ini. Bila mana ada yang melihat dengan senapan ini, langsung saja hubungi saya via WA atau telepon. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan komen ya. Share bila perlu. Salam dari saya, Endang Indogander.